dagang rame dekat jembatan. Ya keuntungan bang, ini dapatnya 25.000 sehari. Kalau sekarang ada jembatan, alhamdulillah naik sehari dapat 50.000. Waktu sebelum ada jembatan saya lewat tambangan. Lebih jauh sih kalau lewat sini. Gimana ya? Di gampang jadi nggak susah. Kalau lewat sana lebih jauh. Lewat jembatan gantung. Dia makan sempit. Sempit. Ini bisa jebol nih kalau mana. Jalan goyang. Ya kalau bebasan nggak bisa kita. Ya mungkin jadi perjalanan cepat aja cepat gitu jalannya. Sebelumnya Petambak jalannya lewat jembatan gantung. Masyarakat sini kalau malam kita harus bisa naruh kendaraan di seberang sana, sekarang bisa langsung bisa ke rumah bisa. Dulu susah kita. Kalau pas apalagi pas banjir Citarum itu kita susah akses jalan itu enggak bisa kita buat ke Pantai Mekar sana seberang. Rada ngeri juga, Mas, kita. Karena kalau terlalu banyak orang juga yang nyebrang, itu jembatan goyang. Ya nggak apa-apa, tapi kan mobil sudah bisa. Yang penting mobil sudah bisa, ada perkerasan cukup lah. Mobil bisa. Kalau jembatan dulu nggak ada, jembatan gantung gimana? Gimana mobil mau lewat kemana? Karena ada jembatan ini, ya alhamdulillah kita akses jalan kita bisa lancar. Ini sekarang mobil itu bisa masuk, ya. Atau secara otomatis ekonomi juga meningkat ya, karena mungkin ini akses ke empangnya ya, memang masyarakat kami menamakannya jembatan Jokowi Pak gitu Pak. Terus ada orang pada lihat jembatan baru katanya jembatan Jokowi jadi rame. Oh, disebut sama masyarakat jembatan Jokowi. Iya oh. Disebutnya Pak Presiden, terima kasih karena sudah membuatkan kampung kami buat jembatan. Terima kasih banyak Pak Presiden. Sangat mendukung. Bisa lancar. Langsung bablas. Mantap, ini memang baru. I love you, Pak Presiden.